Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan Mencari Paranormal di Taman Perkuburan bersama-sama kawan-kawan guys. Kita pergi. Weh, ini bukan tempat party kau nak joget-joget weh. Ini kubur. Tempat orang nak mampus. Cancer paranormal macam ni guys. By the way guys, mari kita tengok guys. Kubur pertama, kubur yang banyak semak, kita boleh tengok di sini. Ini kubur mungkin waris-warisnya tidak mengemaskan kubur. So banyaklah semak sikit. Lagi satu ni pun sama, kubur ni banyak semak. Tu ada makhluk keluar daripada tanah tu. Dia ada tanduk pula tu. Saya ingat sangat menyeramkan lah. Okay, ini kubur ni lawa sikit guys. Ini kubur tanam pokok kenapa? Okay, tanahnya warna pink. Merah jambu-jambu gitu. Okay, sebenarnya ni kubur kecil. Mungkin kubur anak kecil. Okay, ini kubur paling normal. Tapi at least kubur ni clean lah. Kubur ni agak bersih. Dan kubur terakhir, ini kubur ke? Oh, belum, dia belum buat kubur. Okay, nice. Kita dah review semua kubur. Lah, ini pocong guys. Bukan ni jenazah ni. Kenapa korang letak dekat? Oh, ni belum dikuburkan lagi ya. Okay, saya tak nampak guys. Lalu banyak orang. Ya. Okay, kita dah review kubur taman perkuburan. Siapa punya ni? Old Hare. Not bad. Kecadangan saya untuk taman perkuburan ni, mungkin kamu boleh buat macam lubang kot, lubang kubur. Ni guys, jenazah guys. Jenazah yang belum diselesaikan lagi. Mungkin boleh buat lubang lah kat sini. Ataupun kamu boleh tambahlah hantu kat tepi ni kan. Okay, dah siang. Mari kita tengok kubur pada waktu siang guys. Wah, okay lah. Mungkin, satu lagi mungkin boleh tambah pagar kot. Alright, mari kita pergi rumah. Ini rumah siapa ni? Woi, ini bukan rumah. Ini tanah perkuburan Islam. Woi, what? Siapa buat ni? Ikmal Roblox. Kamu ke Ikmal Roblox? Oh, dia lah orangnya. Berbaju, apa ni? Formal, guys. Dengan songkok. Mari kita tengok, guys. Tanah perkuburan Islam. Wah. Ini belum dikebumikan lagi ni, guys. Yang jenazah yang belum dikebumikan ni. Woi, kreatif gila. Eh, brother, kamu okey ke, brother? Kamu akan dikebumikan, kembarku. Kamu akan dikebumikan bersama dengan motor itu. Takziah. Weh, tujuh kaki bawah ke ni? Tujuh kaki bawah, guys. Weh. Gila-gila, guys. Dia dah gali, dah ready. Cuma penggali kuburnya hilang, guys. Tengok ni. Weh lah, guys. Kita pergi malam-malam lah. Best, kan? Jom, guys. Jom. Okay guys, kembali lagi dalam rancangan pergi ke kubur di Bloxburg. Hari ini saya bersama geng-geng baju merah atau dikenali sebagai geng Pizza Planet akan melawat anak perkuburan yang kami jumpa sebentar tadi. Di sini kita boleh lihat guys, ada signboard mengatakan tanah perkuburan Islam. Bersama saya Tuan Tanah Ikmal Roblox. Dia sangatlah bergembira sebab dia senyum. Saya tak tahu dia termenungkan apa, tapi mari kita masuk guys. Hello there. Ada orang keluar dari kubur. Okey, nasib baik. Saya ingatkan zombie tadi. Okey guys, kita boleh tengok kubur di sini. Okey, di sini ada jenazah yang belum dikebumikan. Harapnya dia tak bangun lah. Okey, ini liang lahat. Kita boleh tengok. Kita boleh perhatikan ada Samsul terjatuh dalam lubang kubur. Siapa suruh bawa motor ke sini? Nice. Saya tak tahu mana penggali kubur dia. Mungkin penggali kubur dia nak pergi tandas, tak sempat nak habiskan proses mengemubingkan mayat ini, jenazah ini maksud saya. Okay, di sini kita boleh lihat ada barang-barang penggali kubur. Kalau gelap kita boleh ambil ini guys untuk mencerahkan kemalaman, kegelapan malam. Okay, kita pergi bahagian sini guys. Saya nampak something guys kat situ. Apa benda tu guys? Oh, ada orang mandi. Apa benda tadi? Terkejut saya guys. Saya hampir
terkentut. Maksud saya terkejut. Okey. Kita sambung tengok kubur di sini. Ada yang ada macam dinding, ada yang tak ada dinding. Yeah. Mandi time malam. Ya, betul. Sangat susah tu mandi time malam. Brother, malam-malam mandi nanti sakit lah. Nanti sesama. Naik. Tapi, semua macam mandi. Kita mandi sekali lah, guys. Kita tengok adakah tempat rahsia ke kat sini. Kita ada. Dari terjun, guys. Seronok ni kalau kita bertapa kat sini. Malam-malam ni. Mari, guys. Ui. Ada jalan terbuka di situ. Itu jalan ke mana, guys? Mari kita lihat, guys. Ui. Oh, ni tempat penggali kubur ke? Wait a minute. Ini macam mayat orang, guys. Ada gambar bulat menunjukkan dia adalah target. Ada pisau-pisau. Weh. Ada orang santau ke kat sini? Ini sangat sus, guys. Kenapa kita datang sini, guys? Lok. Right. Okay, tak ada apa, guys. Tak ada apa. Weh, hantu. Oh my god. Mana hantu? Ada hantu ke, guys? Mana hantu je, guys? Weh! Hantu! Hantu, lari! Wah, masuk kubur! Tolong! Duh. Kaki saya sakit, guys. Saya tak boleh panjat. Guys, jangan kuburkan saya, guys. Kita joget lah, guys. Let's go. Eh, dah kenapa joget? Bruh. Saya kena rasuk ke? Nenek. Woi, ada kereta. Tak boleh keluar, guys. Ada kereta. Alamak, macam mana ni? Saya kena perangkap, guys. Kembar saya menanam saya di dalam kubur ini, guys. Dengan muka tak bersalah dia, guys. Menanam saya di dalam ini. Upin, kamu bersepahat dengan dia, Upin. Tolong. Aduh, macam mana nak keluar ni, guys? Adakah saya kena duduk dalam ni selamanya? Tidak. Weh, dia dah belah. Okay. Mana tu rumah? Tuan Tanah. Terima kasih kerana mengajak saya ke tempat ni. Tapi saya tak datang lagi. Okay. Bye-bye. Baiklah. Itulah dia. Lawatan saya bersama geng-geng baju merah ke tanah perkuburan Islam yang sangat sus. Okay, harap korang enjoy. Jumpa di video akan datang. Mari sini. Ciao. Bye-bye.